Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini Eza berbagi ilmu cara ngebentuk roti isi coklat ya. Teknik, tips, trik, cara membuat atau cara membentuk roti isi coklat ya. Ini adonan roti manis yang sudah jadi pastinya ya. Kita proofing dua kali tadi setelah adonan jadi diamkan selama kurang lebihnya 10 menit ya. Setelah kelihatan mengembang ya, kita bentuk ini berat 45 gram ya. Nanti kita isi coklat fillingnya ya, coklat filling ya. Oke. Caranya mudah, kita dengan alat seadanya, kita pakai pipa pralon ya, kita pakai talenan. Oke. Caranya ini adonan kan sudah di proofing dua kali, jadi otomatis kan ngembang ya, gak ngembang. Kita rounding lagi, buang setengah ya, anginnya jangan dibuang semuanya, setengah aja yang dibuangnya. Oke. Lalu kita gilas. Kenapa digilas? Ya, adonannya ini anginnya benar-benar hilang, jadi benar-benar nanti rotinya kenceng. Misalkan ya pemirsa, misalkan ini ada rongga kayak transparan kayak gini. Ini kan ada transparan kayak gini ya pemirsa ya, kelihatan transparan. Kita bantu ya, dicubit ya, dirapatkan. Biar kenapa? Nanti coklat yang ada di dalam ini nanti ketika kita bentuk, dia nggak keluar, nggak, maksudnya nggak transparan ya, nggak kelihatan di atas. Kalau kita rapatkan kayak gini kan tebel. Jadi insya Allah adonan nanti nggak transparan. Oke, kita isi. Kalau aku biasanya kalau rotinya 45 gram adonannya ya, biasanya aku isi sekitar 20-an atau 18. Nah, kayak gini tekniknya, caranya gampang, sangat mudah. Kayak gini pemirsa ya. Nah, pastikan ini adonan apa namanya narik ya, narik ke tengah. Pastikan ditarik, tapi nariknya santai ya. Relax, jangan terlalu banyak narik. Nanti kalau terlalu banyak narik biasanya ini kelihatan. Nah, jadi ya, jadi dia nggak transparan, coklatnya nggak kelihatan karena dari awal tadi sudah berongga saya rapatkan. Oke, gampang sekali. Lalu kita bantu dibulet, di rounding lagi ya pemirsa, biar adonan benar-benar kenceng ya. Oke, semoga tutorialnya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pemirsa yang minat belajar ya, online atau offline, ketemu langsung atau online, bisa hubungi 0812-1513-2818 ya, menerima kursus online offline ya. Telepon WA 0812-1513-2818. Terima kasih. Assalamualaikum.